Kembali bersama di forum komunitas kali ini bersama Pak Yuban Wong Magelang. Sesi terakhir kita ini, Mas. Saya ingin pemirsa tahu Pak Yuban Wong Magelang apa dan bagaimana lebih sekilas untuk kemudian harapan ke pemirsa ini yang kebetulan mungkin ada di Magelang, kebetulan lahir di Magelang atau layak mendukung Pak Guyuban, kira-kira apa dan bagaimana cara melakukan komunikasi atau bagaimana cara berinteraksi dengan Pak Guyuban Wong Magelang. Silakan Pak Ketua. Baik, pada semua warga Magelang yang ada di Jabodetabek maupun di Magelang sendiri, kalau mau ke Jakarta ataupun dimanapun itu bisa mengenal dengan kami. Nanti kalau ada kesulitan terutama di ibu kota ini bisa kita bantu, ya. Kesulitannya apa? Orang terlantar bisa kita tinggal di rumah ataupun bisa kita ya untuk tinggal sementara ataupun nanti mencari kerja ataupun nanti kita bisa kita bantu. Dan untuk keseharian ataupun ini di dalam di ibu kota ini kan sangat sulit, ya. Kalau komunikasinya kemana atau tempat yang harus dituju di mana ini? Jadi paling enggak bisa orang-orang kalau ingin mengenal dengan Pak Guyuban itu bisa dilihat di Facebook. Nanti di Facebook itu bisa pas online ataupun bisa inbox atau apa. Nah, sampaikan nomor telepon ataupun tinggalkan pesan di situ. Nanti akan saya jawab nanti seputar pertanyaan ataupun mau ingin bergabung, syaratnya apa. Syaratnya tidak susah, yang penting mau dan mampu, ya. Berarti karena utama komunikasinya di Facebook, ya. Facebook yang untuk atau Twitter, ya, yang okay. Ini yang umum, jadi artinya nanti bisa begitu kita untuk membuka di sosial media ini kita tahu bahwa ini orang-orang ini juga sudah mengetahui ataupun pengen tahu dari keberadaan kami yang berada di Jabodetabek ini. Berhubungan dengan pihak lain, Pak Guyuban Wong Magelang ini, artinya dengan pemerintah, kemudian mungkin dengan paguyuban-paguyuban dari daerah lain dan seterusnya. Kira-kira harapannya apa nih dari paguyuban? Mungkin boleh pembina atau siapa saja. Harapannya apa ini terhadap pemerintah atau mungkin terhadap komunitas-komunitas lain dan seterusnya? Monggo. Mas Bud, silakan. Harapan saya ya untuk mungkin dari pemerintah Magelang juga bisa turut membantu, dalam arti membantu itu mendukung adanya paguyuban Wong Magelang ini. Biarpun paguyuban ini kita bermacam-macam nama, ya, Magelang itu, tapi kita tetap satu warga Magelang, biarpun cuma berbeda nama atau bendera. Tapi kan tadi sudah disebutkan induknya paguyuban, ya, Magelang, artinya semua ini akan menginduk di satu bendera ini. Ya. Jadi harapan saya, yuk kita satukan, misi, kita jalin silaturahmi yang baik demi kebersamaan, itu aja. Artinya, apakah, jadi pertanyaannya jadi begini, apakah ini berarti Pemda masih belum care atau sudah care cuma belum maksimal? Ini mungkin Pak Rewa yang bisa. Sebenarnya pemerintah daerah sudah care, ya, tapi masih kurang maksimal, ya, artinya masih belum terlalu ini dengan pemerintah. Tapi waktu kami kemarin adakan silaturahim, yaitu ada halal biala, kebetulan di Sanapin, di sana itu Pak Bupatinya juga enggak bisa rawuh, tapi ada utusan, jadi artinya sudah. Bupatinya siapa? Pak Bupatinya itu. Wah, itu. Ini komunikasinya kelihatan jadi nggak bagus dengan Pemda. Nama Pak Bupatinya Pak Ketuanya. Pak
penasihat ini kan gak lama bupatinya ini. Jadi bupatinya itu Pak Zainal Arifin itu. Oh iya, Zainal Arifin. Okay. Zainal Arifin dan wakilnya juga sama namanya, hampir sama ya. Jadi itu yang sudah kita komunikasikan. Dan kita komunikasi dengan pemerintah daerah itu melalui surat menyurat saja. Oh gitu. Silaturahmi khusus pas pulang kampung mudik Pak Guyuban mau Magelang ke Pendopo dan seterusnya. Enggak pernah. Belum. Okay. Belum pernah. Paling ya yang kita difasilitasi oleh Pemda apa Kabupaten Magelang ini setiap setahun sekali kita difasilitasi oleh kendaraan untuk mudik gratis itu. Mudik gratis. Ya. Itu semua wong sak Jawa Tengah, Mas. Semua semua kabupaten se Jawa Tengah mudik gratis yang dari Taman Mini. Iya ya kan? Betul. Agenda tahunan itu. Agenda tahunan. Agenda itu. Tahunan. Agenda tahunan. Yang sering bikin masalah. Hmm. Ya, Pak. Nah. Pengennya grupku kabeh budal padahal kursine sithik kan. Itu yang sering terjadi. Itu yang umum itu. Harapan untuk masyarakat luas. Mungkin ada yang ingin disampaikan sebelum kita tutup pertemuan ini. Harapan untuk masyarakat luas yaitu kita dengan membentuknya komunitas ataupun paguyuban sosial ini agar paling enggak kita bisa bisa ke lebih orang itu bisa biar tidak salah jalan, Pak. Istilahnya sekarang sudah banyak orang-orang yang masuk ke jihad ke apa gitu, ini kan jadi salah. Nah, artinya kalau kita sudah di komunitas ini, paling enggak bisa salah jalan radikal. Nah, salah jalan, radikal. Salah jalan karena terlalu banyak simpangan jadi viral nyusup. Paling enggak sama Pak penasihat juga nanti bisa di, "Oh, ini kayaknya salah ini, kurang tepat nih dipakainya." Paling enggak kita di komunitas ini bisa mengingatkan itu di masyarakat luas. Yang unik dari Magelang, dari wong-wong Magelang ini penasihat kan banyak apa menyelesaikan konflik-konflik kecil lah, nggak ada yang besar pasti. Kalau ada yang besar kita sebut kecil lah, karena kalau besar kan penting. Karakter wong Magelang atau mungkin sesuatu dari wong Magelang yang mungkin perlu dibenahi karena sekarang sudah jadi perantau. Nek nang disone dhewe karo disone wong kan beda kan. Iya. Terus putih ini Pak Suraji. Biasanya yang unik itu orang Magelang itu gede ambege. Gede ambege. Ya. Nesunan. Nah, ambekan. Nesunan. Nek ra keturutan karepe nesu. Wis tak misah wae. Nah, nesu itu harus... apa ngambek, Mas? Beda lho. Nek nesu itu terus nyawa, nek ngambek itu menteng wae. Jadi ceritanya sih. Awalnya biasanya ngambek dulu baru nesu. Dia ngambek akhirnya nesu. Padahal masalahnya kecil, tapi kadang-kadang manusia kalau nggak ada, tadi yang saya bilang, nggak ada yang memberikan nasihat, jadi besar. Makanya yang harus ada itu masalah besar dikecilin. Ya. Karena manusia itu kan ada yang senang sate, ada yang senang sayur asem, ada yang senang lodeh, jangan dipaksa. Kalau yang senang sayur asem makan sate, nanti bisa perutnya sakit. Nah, ini kita pecah-pecahkan masalah ini, biar menjadi satu, saling ngomong, biar guyub rukun. Itu doang intinya. Oke, guyub rukun. Diharapkan ada bagian-bagian secara ekonomi bisa di apa bermanfaat. Kalau ada masalah yang besar dikecilin, kalau ada manfaat yang kecil dibesarin. Ya. Kan gitu. Jadi saya pikir itu bagian yang menarik dari pertemuan kita. Semoga forum kali ini dengan Pak Guyuban Wong Magelang, semoga pemirsa yang dari Magelang, pemirsa yang cinta dengan Magelang bisa kemudian menghubungi kawan-kawan dari Pak Guyuban Wong Magelang ini, walaupun ini masih Jabodetabek, tapi semoga nanti akan ada Pak Guyuban-Pak Guyuban Wong Magelang di daerah-daerah lain. Sampai di sini episode kita Forum Komunitas bersama Pak Guyuban Wong Magelang. Salam bahagia Indonesia, sampai bertemu di episode-episode selanjutnya.